Terus, Brian, kamu mau tema apa? Kalau menurut Oma sih, Spider-Man, Batman, bagus loh. Mau? Nggak mau, Oma. Loh, kenapa? Mereka kan bagus, superhero loh. Soalnya mereka nggak punya orang tua. Aku mau pesta yang ada orang tuanya. Aku mau pestanya keluarga Dino. Jadi nanti ada Papa Dino, Mama Dino, sama Dinonya. Oke. Pasti Brian mau yang jadi Mama Papa Dino, Oma sama Opa kan? Terus yang jadi Dinonya Brian, ya kan? No, Oma. Aku maunya yang jadi Papa Dinonya Uncle Jeff. Sama yang jadi Mama Dinonya Miss Novia. Setuju kan, Oma? Masuk. Permisi Pak Jeffrey. Ya, Pak. Ya, ini berkas laporan meeting tadi, Pak. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih. Ben, terima kasih ya. Kamu sudah mengerjakan semua kewajiban kamu di VSTV dengan baik selama saya nggak ada. Sudah menjadi tugas saya, Pak Jeffrey. Oh ya, kapan taping Super Chef Show dimulai lagi? Oh, besok, Pak. Dan sudah 2 minggu ini taping dijalani di setiap hari Sabtu. Menyesuaikan jadwal Chef Evan, Pak. Oh. Jadi besok aku bisa ketemu Novia lagi. Maaf, Pak Jeffrey. Ada yang perlu saya bantu lagi, Pak? Oh, enggak ada. Saya baca dulu. Kasih waktu saya 15 menit. Kita pulang habis itu ya. Baik, Pak. Saya permisi dulu, Pak Jeffrey. Silakan, Ben. Hubungin Pak Jeffrey deh. Novia, handphonenya kan masih di Hakim. Apa ini Hakim yang telepon? Mau ngapain? Halo. Halo Pak Jeffrey. Pak, saya udah di rumah ya. Handphonenya juga ada di saya. Oh. Hai, Miss Novia. Ya, syukurlah kalau begitu. Tadi Pak Hakim sudah antar handphone Miss Novia ke rumah? Oh, enggak Pak. Tadi orang tua saya ngambil di kantornya Mas Hakim. Oh ya, gimana Miss? Sudah dibicarakan sama orang tuanya Miss Novia? Belakangan ini Papa selalu lihat kamu itu mukanya sangat buruk. Karena kamu tidak mendapatkan informasi tentang Nak Jeffrey. Tentang kondisinya Nak Jeffrey. Nah terus tadi kemudian Papa itu ketemu dengan Arjuna. Papa tanya dong sama dia. Iya kan? Bukannya jawaban yang Papa dapat, malah dia pergi meninggalkan Papa. Dia itu benar-benar kelihatan sekali kalau dia itu nggak menganggap Papa. Dan gak mendengarkan omongan Papa, semua omongan Papa itu diremehkan sama dia, dicuekin sama dia. Miss? Belum, Pak. Belum, soalnya tadi pas Papa saya pulang, Papa saya batuk-batuk, terus langsung masuk kamar, jadi belum sempat ngomongin deh. Oh, begitu. Ya sudah kalau begitu.
Pak Jeffrey sendiri gimana? Bapak juga akan cerita soal kita ke orang tua Bapak? Iya, nanti kalau saya sudah di rumah, saya akan bicarakan. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.